Tanpa bantuan pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa setempat, puluhan warga desa Sampung ini langsung menanam pohon untuk penghijauan di tanah Gunung Gamping yang ada di desa setempat. Tak hanya warga sekitar lokasi, namun sejumlah komunitas goes yang saat itu berkunjung ke lokasi untuk berselfie juga ikut menanam pohon untuk kesuksesan wacana tempat wisata edukasi yang masih alami di lokasi tersebut. Selain itu, warga mengaku di tempat yang ditanami ini ke depan akan dibuat rest area agar para pengunjung bisa merasakan kenyamanan dengan rindangnya pepohonan. Kami dari komunitas Gwes Pokse, ini ada 12, dan kita ada 12, kebetulan rute kita ini ke Sampung, Sampung Ponorogo, bertemu dengan komunitas pencinta alam yang sedang mengadakan penghijauan. Mungkin ada tuntutan pada pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat, mudah-mudahan bisa didengar. Salam Gwes! Karena tak ada dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah dan desa, sejumlah warga ini berencana membuka donasi kepada masyarakat yang peduli alam untuk membantu tenaga, pikiran, serta bibit pohon agar wacana wisata bisa terlaksana. Ini sangat bagus sih, sangat bagus sekali. Gimana harapan ke depan gimana? Harus dikembangkan dan bejanya terutama harus ditambahi lah. Perlu diketahui, di desa Sampung ini, selain banyak potensi wisata alam dan wisata edukasi pembuatan batu kapur secara tradisional, di ketinggian Gunung Gamping ini para pengunjung juga bisa melihat indahnya kota Ponorogo dari ketinggian. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV. Revolusi Multimedia.